sama aku di Brandon dan kali ini kita akan nggak ada yang aku aja. Kali ini aku akan memberi teman-teman bukan sebuah lagi. Jadi dua, aku udah bikin dua video sebelum ini, yaitu tentang desatur kontras, desatur red dan teal and orange. Jadi ada dua tone look yang udah aku bikin di video sebelum ini, dua video sebelum ini, dan hari ini aku akan coba memberitahu teman-teman gimana sih caranya kita mengaplikasikan itu di Lightroom Mobile. Jadi hari ini aku akan kasih ke teman-teman dua look itu dengan format filenya, yaitu DNG. Jadi teman-teman bisa download di deskripsi di bawah. Aku udah taruh filenya di situ. Nah, jadi caranya gimana? Caranya gampang. Kalian teman-teman tinggal download aja file DNG itu. Ketika kalian sudah download dan masuk ke dalam handphone kalian, buka dengan aplikasi namanya Lightroom Mobile. Nah, di Lightroom Mobile, kalian tinggal masuk ke pojok kanan atas, dan situ ada kayak setting gitu. Begitu di drop down ada namanya copy setting. Nah, dari copy setting itu, ketika sudah di copy, tinggal kalian masukkan, teman-teman masukkan foto yang pengen di edit, dan dari foto yang pengen teman-teman edit, tinggal di pencet di tombol yang sama di pojok kanan atas, terus paste setting. Oh, udah deh, selesai. Jadi gitu aja, sekian. Nah, video kali ini singkat saja, jadi kalian teman-teman bisa mencoba look dari teal and orange dan juga kontras di saturan itu sendiri. Semoga membantu. Nanti aku akan bereksperimen lagi, aku akan coba bikin beberapa tone-tone color lagi, look-look lagi yang mungkin bisa bikin teman-teman lebih okay foto-fotonya. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di-share. Dan kalau berkenan silahkan, kalau misalkan hasil dari tone Lightroom aku ini bermanfaat buat teman-teman dan udah di-post di Instagram, boleh di-tag Instagram aku @dayaod, bisa dilihat Instagramku di deskripsi juga di bawah. Jadi aku juga pengen tahu sebenarnya look ini tuh bisa diaplikasikan di foto apa aja sih gitu. Jadi kalau teman-teman udah posting di Instagram, tolong di-tag Instagram aku supaya aku tahu, jadi kelihatannya makin keren atau malah makin jelek atau enggak. Jadi kira-kira kayak gitu. Terima kasih yang nonton, jangan lupa di-share ke orang-orang yang sekitar teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.